Guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku mau datengin kafe teras 11 yang ada di area Jalan Raya Tanah Baru ya. Aku tuh tiap pulang sekolah tuh sering lewat gitu ya. Seringnya tuh sepi gitu loh. Tapi ternyata kalau weekend tuh rame dong. Ini menunya ternyata dia tuh gak cuman ada minumannya, tapi ada juga makanannya. Minumannya juga cukup beragam, cemilannya juga ada, mau makanan berat bisa gitu ya. Udah gitu pembayarannya juga bisa pakai QRIS, bisa debit juga, tunai juga bisa ya. Tapi mah kalau sekarang mah udah pasti less cash lah ya, biar aman. Kemarin aku akhirnya cuman pesan kopi. Kita tuh karena penasaran gitu ya, sambil keliling-keliling tempatnya. Tempatnya memang gak luas, tapi lucu banget. Ini nih aku coba rekam ya, area kamar mandinya ya, tapi aku gak sampai dalam ya. Ada dua kamar mandi, terus area bawahnya juga menurut aku juga cukup banyak dan cukup nyaman gitu ya. Ada AC-nya juga. Aku coba naik ke atas, di area atas ini juga ada area outdoor-nya. Jadi kalau kamu mau nongkrong yang di luar bisa. Nah, ini area indoor-nya yang ada di atas. Pas kemarin aku kesana juga lagi ada tuh yang rumpi ya di area atasnya sih. Menurut aku asik banget juga kalau malam. Cuman ya emang agak panas aja. Dari aku pesan sampai minumannya datang pun juga enggak lama gitu ya, prosesnya cepat karena memang kayaknya pegawainya banyak kali ya. Nah, ini pesanan aku datang. Aku main pesan kopi susu gula aren dan cokomin ya. Rasanya menurut aku enak ya. Totalnya itu kemarin 2 ini 47.000. Kopinya sih bagi aku gak terlalu pahit gitu ya. Cocok lah ya di aku, karena aku emang sukanya yang agak manis gitu. Terus tempatnya emang pewek banget. Kalau kamu di bawah pun, di area indoor pun juga tersedia banyak chargeran. Jadi kayak mau kerja bisa gitu ya, atau mengerjakan tugas itu bisa. Atau kalau mau nongki-nongki tipis, ngerumpi gitu juga oke sih, karena memang pilihan makanannya juga cukup beragam. Dan yang paling aku seneng ya, karena dia ada di area New Land, Tanah Baru. Itu bisa jadi pilihan ya, kalau lagi pengen nongkrong keluar atau pengen ada yang datang terus males, jangan sampai keluar, ya udah di kafe aja gitu. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.